Menjaga hubungan sama pasangan emang gak mudah kalau kita belum saling memahami dan belum tahu tipsnya. Ini 6 tips yang bisa kamu pelajari dan coba kamu praktekkan dalam menjalin hubungan rumah tangga. Yang pertama, tentunya ada kemauan saling mempertahankan. Jika kedua belah pihak sama-sama ingin mempertahankan, maka hubunganmu sudah layak diperjuangkan. Yang kedua, kejujuran. Dalam suatu hubungan sebaiknya tidak ada kebohongan, harus saling jujur dan terbuka untuk keharmonisan hubungan. Yang ketiga, bangun komunikasi yang sehat. Tapi komunikasi aja gak cukup loh, harus diimbangi dengan memahami pasangan kita, mengerti jalan pikiran pasangan kita, dan bagaimana cara mengajak pasangan kita ke tujuan yang sama-sama ingin dicapai. Yang keempat, menghargai pasangan kita. Terkadang kita suka mengabaikan perasaan pasangan kita dan menganggap, ah kayak gini doang gak apa-apalah. Tapi kita harus tahu, tidak semua hal yang menurut kita gak apa-apa, tapi menurut pasangan kita itu tidak nyaman. Yang kelima, luangkan waktu. Bukan kalau ada waktu kosong aja ya. Usahakan pasangan kita menjadi prioritas yang harus kita usahakan. Yang keenam, jaga kerapihan rumahmu, karena suasana rumah bisa menjadi pemicu kenyamanan rumah tanggamu. Itu dia tips yang bisa kamu praktekkan. Semoga rumah tanggamu selalu harmonis dan selalu menyenangkan ya. Ibu cerdas, jangan lupa klik link di bio ya.